memasuki lapangan. Dalam rangka operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Keselamatan Toba 2018, Polres Deli Serdang menggelar apel pasukan yang dilaksanakan di halaman belakang Polres Deli Serdang yang dipimpin oleh Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Suryanto Tarigan. Sandi operasi yang sebelumnya menggunakan nama Simpatik Toba kini dirubah menjadi Keselamatan Toba 2018 dan akan mulai digelar pada tanggal 1 sampai dengan 25 Maret 2018 di seluruh Indonesia. Adapun sasaran dalam operasi Keselamatan Toba 2018 antara lain para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran dengan melawan arah, mengendarai kendaraan sambil menggunakan handphone, berboncengan lebih dari satu orang, serta bagi para pengguna kendaraan yang belum cukup umur. Teguran saja ya, kepada tadi ada 4 ya kalau nggak salah saya, kepada yang megang-megang HP sambil mengemudi, kemudian tidak menggunakan alat-alat keselamatan pada saat berkendara, kemudian melawan arus, ya seperti itu akan kita berikan teguran. Dalam bertindak di lapangan, para petugas yang terlibat selalu mengedepankan giat preemptif dan preventif, disertai dengan penegakan hukum secara selektif prioritas, guna meningkatkan simpati masyarakat terhadap Polantas dalam mendukung kebijakan promoter Kapolri dalam rangka terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Dalam arahannya, Kapolres membacakan amanat dari Kakor Lantas Polri bahwa lalu lintas merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu, pemeliharaan Kamsel Tipkar Lantas sangatlah penting dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas merupakan suatu cerminan keberhasilan dari pembangunan peradaban modern. Oleh sebab itu, Polri, khususnya Polantas, bersama stakeholder dan pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Apel gerak pasukan ini...